Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berbeda dengan daerah lain dalam menyambut bulan puasa, di mana ratusan anak-anak dan remaja di Polewali Mandar, Sulawesi Barat justru menggelar kirab obor, di mana puasa pertama, meski di bawah rintik hujan, namun kegiatan ini tetap berjalan dan disambut antusias warga yang berkumpul di sepanjang jalan. Tak hanya itu saja, seluruh obor yang digunakan pun kemudian dipasang di setiap rumah warga hingga saat sahur menandakan dimulainya puasa. Beginilah suasana keramaian ratusan warga, utamanya anak-anak dan remaja saat bersiap untuk menggelar kirab obor keliling kampung di Dusun Lemo, Desa Kuajang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh remaja Masjid Jami Nurul Hidayah ini sendiri dilakukan usai melaksanakan sholat tarawih di malam pertama puasa. Tak kurang dari 300 obor yang diarak keliling kampung dengan berjalan kaki sejauh 5 km ini, antusias pun terlihat. Utamanya anak-anak yang membawa obor mereka bersuka cita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selain diikuti ratusan anak dan remaja masjid, kirab obor ini juga diramaikan dengan becak motor hiasan dan kendaraan roda dua. Di sepanjang jalan juga terlihat antusias warga yang terkumpul untuk menyaksikan kirab obor ini. Menurut Ketua Panitia Kirab Obor, tradisi ini dilakukan setiap tahunnya, namun berbeda dengan daerah lain di mana kirab obor digelar di malam puasa pertama usai sholat tarawih. Kegiatan malam ini yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ini tradisinya kami dalam memasuki bulan suci Ramadan. Kami mengadakan kirab obor keliling kampung atau keliling desa Kuajang ini. Jadi ini menjadi tradisi setiap bulan suci Ramadan. Ini sudah menjadi kelima kalinya kami mengadakan. Ini sudah jadikan tradisi. Selain itu, makna dari kirab obor ini sendiri tak lain sebagai bentuk kegembiraan warga di desa ini dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan ditandai kirab obor. Meski kirab obor dilakukan dengan berjalan kaki keliling kampung sejauh 5 km, namun para peserta tetap semangat dan antusias, utamanya anak-anak. Sebagai penutup kegiatan ini dan menandakan dimulainya puasa, seluruh obor kemudian dipasang di rumah warga hingga sahur tiba. Apanya soal kirab obor yang digelar di sini di kampung ini? Alhamdulillah ya, ini sangat sangat baik, positif. Biar anak-anak tahu bahwa Ramadan itu sangat dimuliakan. Dari Polewali Mandar, Nusar Zainal, Ayus melaporkan.